telah diikutkan pertemuan di antara kedua pasukan ini. Tahun lalu memang mereka berentap. Dua perlawanan dalam persaingan di Azamuddin Akil untuk pasukan Pahang. Hantaran jauh cantik untuk Cavalio, guna diasak dan itu dia jaringan yang dapat dihasilkan oleh Cavalio. Sebenarnya serangan yang dilancarkan oleh Pahang tidaklah begitu berbahaya, tetapi pujian harus diberikan kepada Alex ya. Walaupun kita nampak ada kelemahan di barisan pertahanan Selangor, tapi oh itu dia dari Syafiq yang terus merebat ke arah pintu gol. Saya dah jangka bahawa Syafiq akan melakukan percubaan terus ke arah pintu gol seperti itu, Mawi. Ya, sudah tentu dia. Ya. Kita yang berada di sini ataupun melihat keadaan itu, situasi yang baik untuk dia melakukan satu sepakan yang baik, teknik yang baik dilakukan oleh Syafiq. Kokin, Boris Kokin, tembakan jarak jauh. Deflection. Satu deflection yang amat besar yang mengelirukan Nur Azlan. Saya melihat bahawa rempatan seperti itu tidaklah membahayakan. Bagaimanapun Fauzi Roslan dapat menyentuh bola itu, Mawi. Ya. Dengan satu sentuhan yang agak mudah dan juga terus mengelirukan Nur Azlan. Yang baik dia, di mana Boris menggunakan teknik dia. Bosco Balaban, peluang gol penyamaan. Agak mudah jaringan itu dapat dihasilkan. Pengalamannya cukup luas. Jadi bila berhadapan satu dengan satu seperti itu, dia pasti tidak akan melepaskan peluang kemasan seperti ini. Satu placing Azrai terlalu ke sebelah kanan. Inilah kali pertama saya lihat bahawa Zaiza ditewaskan oleh Bosco Balaban. Ya, benar. Tewasnya Zaiza dan tewasnya Saiful Nizam. Dua pertahanan tengah ini di mana Bosco begitu menggunakan kekuatan.